Halo guys, kita akan menguji coba mempraktekkan alat matun pari atau matun untuk jagung guys. Jadi ini mesinnya ya. Memutar ya. Ini bisa untuk matun, bisa untuk dangir. Oke guys, kita akan menuju lokasi guys. Ya, ini kebun jagungnya, kita lihat keadaannya kotor dan kita akan cobakan pakai alat ini ya bos ya. Oke, siap. Kita lihat. Ya. Luar biasa bos. Hancur. Mantap. Kita lihat. Wow. Kita lihat untuk hasilnya ya. Kita lihat ini hasilnya. Bersih memang, langsung kelihatan bersih. Langsung bersih. Langsung bersih, tidak ada sisa. Hasilnya. Ya, kawan-kawan, tadi itu untuk pembersihan rumput secara apa ya? Memanjang ya. Lurus. Sekarang akan saya bikin yang melintang. Melintang ya. Melintang, jadi sekalian kalau bahasa Jawanya itu dangir atau menambal batang di bawahnya itu supaya hasilnya bagus. Keluar akarnya. Oke. Jadi ini model dangir. Dangiran ya, kalau orang jagelan dangiran. Kalau metode yang tadi itu membersihkan rumput tapi tidak mendangir. Kalau ini membersihkan sambil dangir. Sangat cocok ini. Mantap. Hancur semua ya. Jadi itu metode sambil dangir ya. Sambil dangir. Ya, itu. Hasilnya pun luar biasa. Ini yang banyak rumput langsung hancur. Sekalian tanahnya di taruh di dekat pangkal pohon jagung. Jadi sambil dangir ini. Itu kita lihat sampah-sampah langsung langsung berada di pangkal pohon. Ya, ini hasil dangiran tadi. Ini modelnya membersihkan sekaligus mendangir. Jadi ini pohonnya langsung tertutup oleh tanah. Nah, ini cocok untuk tanaman jagung ataupun kacang tanah juga bisa. Ini metodenya. Jadi ini pohonnya langsung tertutup oleh tanah.